Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil race MotoGP San Marino di kelas Moto3 yang digelar hari ini Minggu 10 September 2023 beserta klasemen terbaru Moto3 dan jadwal race MotoGP seri ke-12. David Alonso keluar sebagai juara race MotoGP San Marino di kelas Moto3. Finish urutan kedua ada Jaume Masia, finish urutan ketiga ada Denis Onju. Finish urutan keempat ada David Muñoz, finish urutan kelima ada Colin Dodger, finish urutan keenam ada Kaito Toba. Finish urutan ketujuh ada Ayumu Sasaki, finish urutan kedelapan ada Ivan Ortola, finish urutan kesembilan ada Jose Antonio Rueda. Finish di urutan ke-10 ada Romano Fenati, finish di urutan ke-11 ada Tayo Furusato, finish di urutan ke-12 ada Diego Molera. Dan berikut ini adalah hasil selengkapnya. Berikut ini adalah daftar terbaru klasemen Moto3 hingga hari ini, Minggu 10 September 2023. Jadwal MotoGP selanjutnya seri ke-12, MotoGP India, yang akan digelar di sirkuit internasional Bots pada hari Minggu 24 September 2023. Siapa rider Moto3 jagoanmu? Coba tulis di kolom komentar. Sekian dulu update berita dari kami. Nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.